Oke, selamat sore Sobat Dronita. Ini proses cetak print stiker MotoGP produksi Dronita kita printing. Ini stiker MotoGP, yaitu stiker yang temanya pembalap-pembalap MotoGP. Kebetulan kali ini kita lagi ngeprint Marc Marquez. Banyak yang udah beli dan puas dengan hasilnya. Untuk itu kita kasih tahu infonya, kenapa sih dia bagus, karena dicetaknya pakai mesin Roland ini, mesin EcoSolvent Roland Sojet XR640. Jadi kita nyetaknya bukan pakai mesin biasa, walaupun harganya cuma 12.500, tetapi kita nyetaknya serius. Nih, Anda bisa lihat kairas cetaknya. Nah, bahan yang dipakai adalah bahan stripping. Ini bahan ini sama seperti bahan RDS grade otomotif yang biasa kita pakai untuk motor. Makanya kenapa banyak konsumen yang udah pakai di helm, tempel di motor atau di mobil nggak ada masalah, bagus. Yaitu karena bahannya memang kita pakai grade otomotif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah bisa pesan desain sendiri gitu? Misalkan Anda mau bikin desain sendiri, jual-jual sendiri, bisa. Jawabnya bisa. Jadi nanti kita hitungnya per meter. Kita ngeprintnya per meter, tetapi desainnya itu harus disiapin sendiri. Desain harus dari konsumen, udah harus siap cetak dalam bentuk korel, udah ada lengkap sama pola-pola cuttingnya seperti ini, udah harus lengkap. Kalian kasih merek sendiri juga nggak apa-apa, tetapi pesennya harus meteran, yaitu 1 meter minimal, harganya itu 250.000. Nah, nanti masalah di dalam 1 meternya itu dapat berapa stiker itu tergantung layout yang Anda bikin. Kita nggak akan uti-uti, kita nggak akan pakai juga filenya. Yang jelas itu jawaban kalau mau pesen, mau bikin sendiri secara meteran. Pulang usaha kayak gini, Anda tinggal bikin toko online, tinggal desain-desain, selanjutnya print di Dronita, jual, dapat untung. Kita aja 12.500 harga spesialnya. Biasanya kita jual segini itu 15.000, tapi karena kita masih promo jadi 12.500. Nah, kalau tadi meteran 250.000 untuk konsumen. Oke, begitu dari kita Dronita Digital Printing tentang stiker MotoGP. Thank you very much.